waktu 15 menit untuk mata, telinga, persendian, itu garansi sembuh di tempat. Jadi saya garansi sembuh di tempat. Jadi kalau ada yang telinganya sakit, matanya kurang terang, kurang lagi, terus ada juga yang telinganya kurang dengar, itu hanya hitungan 15 menit ya, itu digaransi sembuh. Pasiennya udah berapa banyak sih? Sudah ribuan, nggak bisa dihitung. Nah, Mas Lim ada di sini bukan ngonyong-ngonyong tiba-tiba muncul di sini, enggak. Jadi Mas Lim ada di sini karena undangan beliau ini, Bu Dija dari Partai PKS, ya, itu untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat. Jadi gini loh, belum jadi anggota dewan aja sudah peduli sama masyarakat. Nah, nanti kalau andai kata benar-benar terbukti omongannya, hitungan cuma 15 menit, ya, sendinya langsung enak, matanya lebih terang, telinganya nggak dengar-dengar bisa lebih dengar. Nah, kira-kira mungkin nggak itu terjadi? Ya, mikir, ngosok sih, ya. Tapi gini, kalau andai kata sembuh beneran, mau nggak milih? Janji ya, sembuh beneran janji milih ya. Oke, saya buktikan. Jadi yang mata sama sedih, nanti sedihnya dulu yang diperbaiki dulu, jadi baru ya. Support Basat Suki. Oke. Ya. Ya. Ya, jadi gini Bapak Ibu, Ibu-ibu ya. Jadi gini, nanti yang terjadi ya, sebetulnya gini, kalau Ibu minus berapa? 11 ya. Yang pernah saya tangani adalah minus 20. Ya. Jadi langsung 15 menit langsung terang. Satuki kolagen itu sebenarnya sudah ada dalam tubuh manusia sejak bayi itu lahir. Ya. Jadi gini, ini yang saya minum hari-hari ya. Nah, jadi ini namanya Satsuki kolagen itu kemasannya ini lagi saya bentuk baru, jadi untuk sementara kemasannya nggak bisa ya, tapi nanti kedepannya ada baru lagi kemasannya. Itu sudah mendapatkan sertifikasi BPOM, SNI dan MUI, jadi dinyatakan halal ya. Nanti ini akan kita bagi minum dulu, begitu diminum dia akan dalam 15 menit bekerja. Jadi yang bagi akan saya spray. Jadi spraynya pakai Satsuki kolagen spray. Ini kadar kolagennya jauh lebih tinggi daripada yang diminum. Dan cara pakainya, ini tinggal buka mata seperti ini. Jadi kornea mata kita kan perlu kolagen. Jadi spraynya sambil buka mata. Jadi seperti ini. Itu seger banget, ya. Jadi ibaratnya untuk rambut rontok pun dia semprotkan di rambut yang rontok. Jadi ke akar-akarnya habis setiap kali mandi. Ya. Kalau ya, kalau yang sudah terlanjur berubah itu nanti dengan minum saja. Itu yang keluar nanti bukan rambut putih tapi rambut hitam. Itu ada pasien saya usia 81 tahun, begitu dia minum usia 82 ya, itu malah bisa nulis buku budidayakan diskus, bukunya ada di Gramedia. Jadi dia ingatnya kembali lagi, fungsinya banyak sekali, warna juga bagus ya. Jadi itu yang metode yang kedua. Yang ketiga, ini bahannya ini akan saya teteskan di mata. Nah, ini kan dari laut bahannya. Jadi akan saya teteskan di mata, ya. Jadi nanti untuk 1 menit pertama itu akan terasa perih karena dia memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi perihnya cuma 1 menit selama perih dan enggak. Nanti menit kedua sudah enggak perih seperti biasa. Nanti menit ke-15 barengan buka mata. Begitu buka mata, garansi langsung lebih terang. Mau? Mau. Oh ya, oke. Okay. Karena support Basak Suki. Ya diminum dulu ya.
gratis lebih bagus, kalau nggak bisa sebisanya aja dulu. Yang penting begitu minum ada sel rusak yang diperbaiki dari dalam. Nah, setelah minum nanti akan saya spray ini sambil buka mata. Jadi ini bukan cuma untuk mata, tapi untuk kulit juga bagus. Dan kalau pakai make up, dia akan kelihatan lebih glowing. Jadi lebih glowing. Minum serentak satu suntik kolagen. Pakai bedak pun bedaknya dihalus banget. Nah, jadi ini sudah digunakan sama make up artist juga. Ya. Airnya pun bukan air mineral, jadi airnya dari 10 galon hanya jadi 1 galon plus kolagen. Ya. Harus habis sudah toh? Kalau habis bisa habis bagus, kalau nggak bisa sebisanya aja pun bagus. Sebisanya aja, ya. Pelan-pelan aja minumnya, karena begitu nanti fungsinya dia akan lebih cepat untuk memperbaiki sel atau lebih cepat untuk penyembuhan. Contoh kalau untuk mata ya. Spray tahap kedua. Ya Pak, jam 3 ya. Nanti Pak. Oke, enak di kulit suak banget gitu. Disepre dulu. Sudah berapa lama? Ya ada 2 bulan. 2 bulan tidak apa-apa, nanti sembuh mau? Mau. Ya. Selama perindangan, kalau nggak perih seperti biasa, tapi matanya tetap ditutup. Nanti tunggu 15 menit baru buka mata berenang. Kalau tetap perih biasa. Kalau nggak perih nggak usah ndangak, tapi tetap tutup mata, ya. Perihnya cuma 1 menit aja. Yang merem ya. Ya, enggak apa-apa, merem aja. Nanti langsung sembuh. Jadi luka-luka langsung kering kalau ada. Jadi kalau ditetes itu perih, itu berarti siaramnya masih kuat. Ya, kalau enggak perih ya bahaya malah. Sudah ditetes matanya.
Kalau nanti yang buka mata bagi yang depan dulu, jadi yang pertama kali dulu. Tapi itu nanti satu menit berikutnya, ya satu menit berikutnya gantian yang kloter kedua. Ini yang bagaimana ibu? Yang lainnya dengerin sambil tutup mata ya. Alhamdulillah ini terang. Saya biasanya kan agak kabur-kabur dikit kalau itu. Tapi jarang pakai kacamata. Yang benar tadi tidak diamplop kita. Kok juga kewasan sih? Kan benar maksudnya gitu. Janji sendiri tadi ya. Ngomong apa yang okay, sembuh kan janji milik, bukan saya janji. Kalau saya kasih testimoni nanti dikasih spraynya ya. Tidak jual nanti. Saya coba ngobat. Eh gimana? Ya. Sama. Terang. Oke. Ngeras dong. Kayak ada pasirnya tuh. Kemudian tadi kan waktu di detesin pertama itu terasa kayak disilet-silet gitu loh Pak. Perih banget ya. Kemudian perjalanan waktu enggak tahu berapa menit, saya kan enggak bisa lihat jam. Sampai 15 menit kurang kan perihnya. Kemudian sekarang saya buka itu kayak renjelnya ada pasir tuh alhamdulillah. Iya. Berarti ini gimana ya? Harus rutin gitu. Yang rutin dia minum sama spraynya aja. Itu berapa lama? Lama, dua bulan ini. Dua bulan. Lama belum buat nabar. Nanti gantian ya. Sekarang udah sembuh, udah lebih terang lagi malah. Nanti ya. Jadi kemungkinan ya. Oke. Yang belakang boleh buka mata, kalau mati berikut lagi, kalau enggak tidak boleh. Oke, ibu. Nah, coba kacamatanya dipakai. Nanti kan mintanya kacamatanya kan enggak boleh ganti, tapi lebih terang. Ya, sekarang kasih itu ibu. Ibu yang minta soalnya. Nah, lebih terang lagi. Kan? Gimana? Terang ya? Tunggu beneran ya? Ya. Terang ya? Tapi ibu sendiri yang ganti ya, bukan saya ya. Jadi kalau sebarang sudah sembuh beneran, ya. Paling enggak ya, nanti Pak Salim ada di sini karena beliau ini sebagai calon anggota dewan, ya paling enggak yang rasa terima kasihnya lah ya, seperti tadi sudah janjinya. Nah kalau Mas Salim cuma tugasnya ngobatin ya, Mas Salim juga senang nolong banyak orang.